Okey. So assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar buat ketupat bawang. Okay. So pertama sekali tangan kanan yang ni terjolok, kena terjolok ke atas . So satu round, round, tiga round. Empat. Okey. So sebelah kiri pula kita letak satu round, dua round, tiga round, empat round juga. So sama juga. Empat. Okey, empat. Empat. Okey. So pertama sekali, yang sebelah kiri ni letak sebelah atas, yang sebelah kanan sebelah bawah. Macam yang ketupat juga. Selang-selikan macam yang ketupat. Okey. Pusing. So selang-seli macam ni. Nampak eh? Okey. So ulangkan yang sebelah kiri ni sama juga. Sorry, letak bawah, atas, bawah dan atas. Kalau susah sangat kata macam anjang ketupat. Sama juga yang ni. Atas, bawah, atas, bawah. Okey. Last. Ini pula bawah. Oops. Bawah, atas, bawah. Okey. So dapat ni. So kita akan dapat sebegini. Okey, angkat. Ini macam. Okey. Ini ketupat hati. So apa pertama kita buat ialah habis yang bahagian ini kita keluarkan. Keluarkan yang ini, letak ke bawah, sambung. Okey. Sebab tu semua juga yang sebelah ini kita tarik ni. Yang ni kita tarik. Lepas tu masuk ke bawah ni pula. Senang je. Okey. So atas, bawah. Okey. So dia akan jadi sebegini. Ini. Nampak? Clear eh? So yang bawah ni atas. Last sekali ni, yang ini letak sini. Okey. So yang ini sini. So dah jadi ketupat hati. So apa yang kita buat ialah kita pusing, kita bagi ketat-ketatkan dia, rapatkan dia. Okey. Ada pelakon tambahan . Okey. Hampir jadi. Hampir. Belum jadi lagi. Dia kena bagi dia rapat. Okey, siap. Okey, boleh cuba di rumah. Tapi kena perlu pemantauan ibu bapa . Terima kasih. Kalau yang buat ibu bapa. Dah. Yeah.